Perang Rusia dan Ukraina memasuki hari ke-252 pada Rabu 2 November 2022. Rentetan rudal Rusia telah menghantam pembangkit listrik tenaga air dan energi penting lainnya dan infrastruktur air di seluruh Ukraina. Rusia mengatakan telah mencapai target infrastruktur militer dan energi. Selain itu, serangan Rusia juga menghantam sejumlah tank Ukraina di pemukiman. Detik-detik peluncuran rudal dan dampak serangan terekam kamera drone Rusia. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Rabu 2 November 2022. Tampak kepulan asap menutupi tank. Diketahui perang Rusia-Ukraina yang berkobar selama 8 bulan telah menghancurkan ribuan unit tank dari kedua belah pihak. Rusia dan Ukraina sama-sama menghadapi kesulitan untuk memperbaiki kendaraan lapis baja mereka karena kekurangan suplai bahan baku. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!